Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rivinaldo Channel. Oke, kali ini aku mau unboxing ya, unboxing hasil belanjaan. Nah, tapi di judul aku ingin nge-review minuman yang sering laku di sini guys ya, yang paling banyak peminatnya ya. Kelihatannya simple ya teman-teman, karena di belakang itu sebenarnya banyak sekali. Tapi kok kenapa ya yang jenis minuman ini saja yang disukai oleh pembeli di sini guys ya. Jadi di sini aku juga akan menjelaskan ya kepada teman-teman semuanya untuk harga ya, per harga, karena video sebelumnya itu aku sudah belanja secara langsung ya ke toko grosir guys ya. Sekarang langsung kita unboxing satu per satu teman-teman. Nah, pertama ada Chocolatos ini. Ini memang agak mahal ya teman-teman. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ini harganya 17.000 ya. 17.000 itu isi 10.000. Ah, isi 10.000. Isi 10 piece ya, 10 Chocolatos kayak gini. Nah, ini biasanya teman-teman aku tuh gunakan untuk jual es boba ya. Kenapa aku nggak pakai yang pop es biasa yang rasa coklat? Karena yang rasa coklat tuh coklatnya tuh kurang ya, kurang enak kayak gitu. Jadi rasanya tuh ambiar. Jadi gitu guys ya. Jadi ini jarang untuk teman-teman yang kunjungan ke sini tuh, yang sering beli di sini tuh untuk beli kopinya saja tuh jarang ada sih, cuma jarang. Tapi kebanyakan memang aku gunakan untuk es boba yang harganya 5.000-an guys ya. Jadi kalau kita hitung 5.000 kali 10 sudah dapat berapa? 25.000 ya. 10 50.000 ya. 10 20 30 40 50 ya. Ini kalau dijual boba, karena boba itu harganya 5.000-an, untuk per ini sudah jadi 50.000, tapi itu belum dibagi sama bobanya dan susunya guys ya. Tapi insya Allah sudah hasil ini ya teman-teman, sudah hasil. Jadi aku lebih mengutamain kualitas ya teman-teman, karena sebelumnya aku sudah buat tapi pakai pop es biasa yang rasa coklat, dan ternyata hasilnya tuh kurang, rasanya tuh kurang mengena guys. Jadi kurang enak lah kayak gitu. Ini saran aku ya teman-teman. Terus untuk pop es taro ini, nah yang kataku tadi yang coklat kayak gini tuh kurang mengena ya kalau dibuat boba. Jadi aku mending pakai yang ini ya, itu rahasianya guys. Terus untuk yang ini dua-duanya memang anu ya teman-teman, memang banyak peminatnya. Selain untuk boba, ini juga kadang anak-anak yang beli itu dibuat es biasa ya. Kalau es biasa tuh aku jual 2.000-an guys, gak usah mahal-mahal, yang penting jalan kayak gitu. Kalau es biasa 2.000-an, kalau yang boba tetap sama 5.000 ya, karena boba aku di sini kalau beli langsung itu harganya 5.000, tapi kalau di GoFood sudah beda ya harganya teman-teman. Ini perenteng aku beli 9.500, jadi lumayan ya hasilnya kalau kita jual 5.000-an per gini ya. 50.000 ini ya totalnya guys. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu ya, lumayan. Ini bisa dijual di warung kopi teman-teman atau kedai kopi. Kalau kopi ini di kebanyakan kalau teman-teman yang kesini tuh mau apa itu ngopi, biasanya itu memang pilih yang paling murah guys ya. Jadi daripada teman-teman susah nyari kopi yang berkualitas lebih tinggi, karena ini memang kedai warung kopi sederhana, jadi pakai ini aja teman-teman ya. Ini bisa. Kemudian karena tempat aku ini juga di sekitar desa ya, jadi kadang orang tuh beli gini aja tok ya teman-teman. Memang banyak peminatnya kalau di desa, nggak tahu di rumah ya teman-teman ya, karena ini aku cerita hanya di rumah guys. Nah, itu yang minuman minuman boba dan kopi. Terus ini ada teh, ini ya teh Sistri
Jadi aku beli dua karena ini paling banyak ya laku keras ketika kita jual di manapun ya teh. Bahkan kita kalau ngopi-ngopi pun pasti minumannya teh kayak gitu. Ini anak kecil orang tua juga suka kayak gini guys. Ini juga harganya perenteng hanya 2.750. Anggaplah 3.000 guys ya. Ini jual seribuan satu ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini jadi 10.000 sudah guys ya. Harganya hanya 2.000. Jadi total kurang lebih per renteng ini bisa menghasilkan 7 ribuan lah kayak gitu ya. 7 ribuan. Enak ya teman-teman. Apalagi musim panas. Untuk marimasnya ini agak mahal sedikit. Selisih 100 rupiah ya sama yang teh sisiri tadi lebih mahal ini. 100 rupiah cuma. Sama juga harganya 1.000. Ini memang juga laku, sangat laku keras di sini guys ya, di warung kopi aku. Juga jeruk nipis. Kenapa memang ini yang banyak diminati, tiga tadi, sama jeruk nipis, apa, sama jeruk manis, teh sisri dan koko pandan. Karena memang rasanya itu tidak aneh-aneh mungkin ya. Tapi nggak tahu juga, yang penting ini teman-teman yang memang paling banyak disukai di warung kopi aku ini guys ya, kayak gitu. Jadi itu teman-teman untuk apa itu review dari aku minuman yang paling mahal, yang laku keras dan cepet habis kayak gitu. Ini nggak semuanya ya, meskipun tuh ya di belakang tuh banyak minuman yang jalan sih, cuma pelan-pelan tapi pasti kayak gitu. Udah kayak gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru buka usaha, bisalah ya, bisa untuk beli yang aku sebutin itu tadi guys ya. Jadi nggak terlalu memakan modal yang terlalu banyak kalau ingin ikutin. Ini habis 61.300 cuma ya teman-teman. Ada sudah dapat beberapa rasa ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Cuma yang mahal tadi yang ini ya, yang coklatos teman-teman. Ya terserah teman-teman ingin apa tuh menggunakan yang mana. Yang jelas kalau di warung aku ya itu ya teman-teman. Begini nih dulu ya untuk review aku kenapa apa beberapa minuman yang memang paling banyak disukai di sini guys ya. Juga di aku jual di GoFood juga boba rasa coklat juga banyak peminatnya teman-teman. Jadi bisa teman-teman ikutin juga boleh, enggak ya juga enggak apa-apa. Karena di sini aku hanya sharing pengalaman saja guys ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye-bye.